Alhamdulillah, pada ujian nasional tahun 2017 kali ini SMP Tangsel memperoleh jumlah rata-rata NEM tertinggi di Provinsi Banten. Ini adalah anugerah dan agar menjadi perhatian motivasi bagi semua pihak, yaitu pihak sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat untuk sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tangsel ini. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih baik lagi, bukan saja peringkat di tingkat provinsi, tapi masuk ke 10 besar tingkat nasional. Baru mencapai 56% tahun ini. Kami berharap dan sudah kami komunikasikan kepada kepala sekolah, baik itu negeri maupun swasta, bahwa ujian nasional tahun 2018 SMP Setangsel akan dilaksanakan dengan UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Yang menempati peringkat pertama di Provinsi Banten, itu 10 besarnya adalah dari sekolah swasta. Ini menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah negeri agar berinovasi, berkreasi untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik di tahun depan. Ketentuan yang pertama adalah mendorong bahwa semua sekolah negeri dan swasta untuk UNBK. Yang kedua, perlu strategi khusus dalam rangka menghadapi UNBK pada tahun depan, yaitu dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Yang kedua, diberikan latihan lebih banyak, yaitu tryout. Jadi ada tri sentra pendidikan, yaitu satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga, itu fokus ikut bersinergi, bermitra bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Tangsel yang pada akhirnya mencetak generasi Tangsel yang lebih baik, yaitu cerdas, berkarakter, dan mempunyai kemampuan daya saing lebih baik.